Warga Dusun Karangawon, Desa Karangawon, Kecamatan Giri Suboka, Kabupaten Gunung Kidul dikejutkan dengan munculnya lubang di tengah lahan pertanian. Lubang tersebut muncul setelah hujan deras yang mengguyur Gunung Kidul beberapa hari ini. Pantauan detik.com muncul lubang menyerupai sinkhole, yaitu fenomena munculnya sebuah lubang besar yang terjadi karena pengikisan air yang terjadi ke dalam tanah. Saat ini belum ada aktivitas di sekitar lubang tersebut. Selain itu, belum ada pagar sebagai penanda di sekitar lubang tersebut. Kepala Dusun Karangawon Yuwono menjelaskan penampakan lubang tersebut diketahui warga yang hendak ke ladang pada Sabtu 4 Januari 2020. Untuk kedalaman lubang ini sekitar 5 meter dengan diameter 3 meter. Menurutnya lubang tersebut diduga terjadi karena tanah di lahan tersebut tanah ambles. Terlebih sehari sebelum kejadian, wilayah Dusun Karangawon sempat diguyur hujan deras. Yuwono mengatakan kejadian serupa bukan kali pertama terjadi di Dusun Karangawon. Bahkan pada tahun 2018 muncul dua lubang di lahan pertanian yang ada di dusun tersebut. Kedua lubang itu muncul di lahan milik Paparsilan dan Pasudayati. Tempat Paparsilan itu kedalaman lubangnya 7 meter dengan diameter 2 meter. Kemudian tempat Pasudayati lebih besar dengan kedalaman sekitar 8 meter. Yuwono menambahkan keberadaan lubang tersebut tidak mengurangi intensitas warga untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Namun ia menghimbau kepada warga agar menjauhi lokasi kejadian.